Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di sini bersama saya Rai Green Tech. Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita mendapatkan orderan dari Pak Rizky yang berada di Tangerang. Nah, pesanan dari Pak Rizky adalah kasta tertinggi dari motocrossnya Kawasaki, yaitu Kawasaki KX450X ya. Jadi Kawasaki KX450X model year 2023 kita hanya ready tinggal satu unit aja, karena memang masuknya ke Indonesia untuk yang kasta tertinggi itu sangat terbatas sekali ya sob ya. Kalau saya nggak salah itu sekitar 2 atau 3 unit aja untuk yang model year 2023. Sebelum unit yang dipesan oleh Pak Rizky itu kita kirim terakhir kali ke Bangka Belitung ya, untuk Bos Popo terakhir kemarin, dan ini adalah unit terakhir untuk model year 2023 akan kita kirimkan ke Tangerang. Oke ya, jadi langsung aja kita siapkan untuk Kawasaki KX450. Jadi setelah nanti selesai akan kita lakukan check sound, dan saya akan menyampaikan informasi-informasi harga dan hadiah-hadiah apa yang didapatkan jika melakukan pembelian Kawasaki KX450. Oke, ikuti terus video ini, check it out. Oke sob, Kawasaki KX450X model year 2023 untuk Bos Rizky udah selesai. Di sini udah ada di hadapan kita tadi prosesnya seperti biasa ya. Kawasaki KX450X ini pakai aki karena starting sistemnya menggunakan electric starter. Jadi prosesnya pemasangan aki, kemudian kita isi bahan bakarnya yaitu Pertamax turbo. Udah itu aja sob ya, nggak ada yang macam-macam. Hanya pasang aki dan isi bahan bakar. Setelah itu tadi pastinya sebelum kita kirim di final check lagi oleh tim mekanik kita ya. Jadi untuk Kawasaki KX450X ini seperti yang saya sampaikan tadi, unitnya sangat terbatas sekali, hanya masuk 2-3 unit aja untuk model year tahun 2023 ini, dan udah kita kirim ke beberapa daerah. Dan ini unit terakhir ya untuk model year 2023 yang akan kita kirimkan ke Tangerang. Untuk spesifikasinya ya pastinya menggunakan mesin 450cc single silinder ya. Ini adalah kasta tertinggi dari motocrossnya Kawasaki ya. Jadi ada Kawasaki KX250 di bawahnya yang menggunakan mesin 4 tak. Oke ya, jadi untuk spesifikasinya udah sering ya kita ulas pada video-video sebelumnya. Jadi pada video kali ini kita menyampaikan informasi harga, kemudian nanti akan kita lakukan check sound, dan kita juga akan menyampaikan informasi untuk bonus-bonus apa aja yang akan didapatkan pembelinya ketika melakukan pembelian Kawasaki KX450X ini ya. Oke, jadi yang pertama harga ya. Untuk harganya Kawasaki KX450X model year 2023 ini kita jual dengan harga Rp169.300.000. Rp169.300.000. Kemudian untuk bonus atau tambahan ya yang kita berikan jika konsumen melakukan pembelian KX450X ini, yang pertama itu kita memberikan oli racing ya. Kita memberikan oli racing dari brand Motis. Nah, itu adalah oli racing terbaik yang kita gunakan saat ini. Untuk harganya kalau dibeli ya, oli racingnya itu seharga Rp400.000 lebih per botolnya, per liter. Kemudian kita juga memberikan t-shirt, t-shirt eksklusif dari Kawasaki Green Tech. Dan yang ketiga kita juga memberikan helm. Nah, helm ini sifatnya ini ya, selama persediaan masih ada gitu. Karena helmnya yang ada ini helmnya limited edition GPX Kawasaki Green, Kawasaki Dipa Ismaya Edition ya helmnya. Jadi itu hanya
berlaku selama persediaan masih ada. Dan sekarang untuk Bos Rizky ini masih ada untuk helmnya. Jadi kita berikan helm Dipa Ismaya Edition itu. Kemudian pastinya juga mendapatkan buku panduan dan kunci busi ya. Dan informasi ya untuk Kawasaki KX250. Nah, ini juga unit yang paling laku banget nih, karena untuk kelas motocross itu Kawasaki KX250 biasanya selalu dibuka ya setiap kali ada event-event motocross. Kalau KX450 ini jarang banget ya untuk eventnya. Di balap-balap motocross itu biasanya yang paling sering tuh KX250. Nah, jadi untuk KX250 kita juga ready stock, dan pastinya kita juga memberikan penawaran yang sangat menarik nih khusus ya untuk KX250. Bahkan KX450 ini juga nggak dapat nih sob promo seperti KX250 ini. Nah, apa itu penawaran menariknya? Setiap pembelian KX250 modelir 2023 di bulan November ini ya, akhir tahun. Jadi harga KX250 itu kita jual dengan harga Rp134.400.000. Rp134.400.000. Dan kita akan langsung memberikan bonus ya untuk pembeliannya, itu knalpot racing full system dengan material titanium dari brand Norifumi. Mantap banget ya, udah langsung dapat. Jadi knalpotnya itu kalau kita jual terpisah gitu ya. Misalnya ada orang mau beli knalpotnya aja, itu knalpot full system dengan material titanium kita jual dengan harga Rp8.500.000. Rp8.500.000. Nah, jadi untuk sobat yang beli di bulan ini KX250 langsung dapat itu knalpot full system dengan material titanium yang udah cakep banget ya. Nah, jadi untuk sobat dimanapun berada, baik itu pembalap motocross atau ya pakai buat koleksi, jangan tunda lagi ya. Manfaatkan kesempatan ini karena langsung kita memberikan hadiah atau bonus knalpot racing full system dengan material titanium. Bukan hanya itu aja, pastinya kita juga memberikan hadiah oli racing satu botol t-shirt ya. Kemudian gratis ongkos kirim juga untuk KX250. Nah, jadi sobat membayar Rp134.400.000 itu udah langsung dapat knalpot seharga Rp8.500, dapat oli racing, baju, dan gratis ongkir. Nah, gratis ongkirnya sampai mana aja om? Dari Aceh sampai inilah seluruh wilayah Indonesia ya, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, semua gratis ongkos kirim. Kawasaki Green Tech yang tanggung untuk ongkos kirimnya. Ya, itu sekilas info ya untuk Kawasaki KX250X. Kenapa kita sampaikan terus untuk promonya ini? Karena memang KX250X itu memang paling banyak digunakan untuk motocross ya, untuk balap, karena memang sudah terbukti. Dan KX250 juga sudah menjadi juara nasional motocross 2023 dengan pembalapnya itu namanya Diva Ismayana ya. Jadi udah mendapatkan title juara nasional kejuaraan motocross 2023. Ya, itu sekilas info aja ya untuk KX250X. Sekarang langsung aja kita cek sound untuk KX450X miliknya atau pesanan dari Om Rizky ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertama itu kita pencet pelan aja tombol starternya sampai fuel pump-nya berhenti menyala. Nah, baru berikutnya kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu aja ya. Nah, tingginya ini sepinggang ya, dengan tinggi badan saya 171 cm. Memang kebanyakan yang beli KX450 dan KX450X itu kebanyakan ya untuk koleksi memang, karena tenaganya terlalu besar gitu ya. Tapi saya kurang tahu nih, mungkin juga ini Om Rizky beli KX450 ini untuk adventure atau untuk terapas mungkin ya. Oke, langsung aja kita cek sound ya. Wow, sangar banget ya. Oke,
cukup ya sob ya. Kalau untuk spesifikasinya udah sering saya infokan pada video-video sebelumnya, dan beberapa keunggulan yang bisa saya informasikan untuk KX450X ini antara lain ya, untuk starting sistemnya menggunakan electric starter, kemudian untuk stang yang digunakan pada model KX450 terbaru sekarang sudah menggunakan stang dari brand rental dengan model fat bar ya. Kemudian ada Kawasaki launch control, dan di sini juga sudah menggunakan kopling hidrolik ya. Jadi ini ringan banget. Dan Kawasaki KX450X ini juga bobotnya ringan sekali ya sob ya, hanya sekitar 107 kg. Oke sob, mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga sobat semua terhibur dengan mendengarkan suara KX450X tadi ya. Untuk seluruh sobat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel Rai Greentech supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya. Kemudian follow juga Instagram Rai_Greentech. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.